Setelah lama dinantikan, akhirnya Tol Cileunyi Sumedang Dawuan akan segera bisa digunakan masyarakat. Kabo Ditlantas Polda Jabar AKBP Bayu Catur Prabowo mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan pengecekan seksi 1 Tol Cisumdawu dari Cileunyi hingga Rancakalong yang sudah siap digunakan pada masa Natal dan Tahun Baru Nataru. Dari hasil pengecekan seksi pertama ini, dari Cileunyi sampai Rancakalong, untuk panjangnya kurang lebih 12 km dan ini diperkirakan akan siap untuk digunakan, kata Bayu tanggal 1 Desember kemarin. Payakumbuh sepanjang 8,95 km. Terowongan itu dibangun lantaran menembus Bukit Barisan. Presiden Joko Widodo mengatakan, terowongan itu merupakan terowongan tol pertama di Indonesia dan menjadi terowongan terpanjang di Indonesia. Ini nanti mungkin akan jadi terowongan terpanjang di Indonesia, karena menembus Bukit Barisan, tuturnya dalam acara groundbreaking tol Padang Sicincin 2018 silam. Dibutuhkan dana sekitar 9 triliun. Dana tersebut termasuk dalam total pembangunan tol Padang Bukit Tinggi Pekanbaru sekitar 78,09 triliun. Proyek tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km bakal melintasi 3 tunnel atau terowongan menembus perut pegunungan. Proyek tersebut ditargetkan mulai konstruksi pada Agustus 2021 dan diharapkan selesai pada tahun 2023 mendatang. Perjanjian pengusahaan jalan tol PBJT dan perjanjian penjaminan proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen resmi ditandatangani pada Jumat 13 November 2020. Jalan tol ini akan terhubung dengan jalan tol Semarang-Solo dan jalan tol Solo-Yogyakarta YIA Kulon Progo dan membentuk segitiga emas yang dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah khususnya Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Joglo Semar. Terowongan yang akan dibangun direncanakan berada di lokasi potensialnya antara Ambarawa dan Temanggung. Terowongan dibangun agar tidak merusak kawasan Banaran yang sejuk sebagai destinasi wisata dengan produk unggulan kopi. Selain itu, Kementerian PUPR juga tidak ingin mengulang kesalahan pembangunan tol Semarang-Solo yang memangkas perbukitan. Saat ini dokumentasi trase masih ada pada Kementerian PUPR untuk kemudian ditetapkan lokasi dan dikembalikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk disetujui. Akhir November atau akhir Desember, Penlok sudah selesai.